Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muammar Salahuddin bin Saipudin dari kelas 6 Belia akan menyampaikan cerita yang bertajuk Pengembala dan Biri-Biri. Sama dahulu, di dalam sebuah kampung tinggal seorang pengembala biri-biri bernama Mamat. Mamat bekerja menjaga biri-biri di sebuah ladang. Setiap hari, Mamat akan membawa biri-birinya ke padang di hujung kampung untuk meragut rumput. Mamat akan menunggu biri-biri meragut rumput. Bila petang, semua biri-biri akan dibawa pulang ke kandangnya. Begitulah rutin kerja Mamat setiap hari. Mulanya, Mamat sangat menyukai pekerjaannya itu. Mengembala biri-biri tidaklah susah dan tidak memerlukan tenaga yang banyak. Setiap hari, Mamat akan menghabiskan waktunya dengan tidur di bawah pohon dan berangan-angan. Lama kelamaan, Mamat mulai bosan dengan pekerjaannya itu. Dia tidak mempunyai kawan untuk berbual atau bercerita. Dia hanyalah sekaum biri-biri yang asyik meragut rumput. Kebosanan Mamat semakin menjadi-jadi dari hari ke hari. Mamat mendapat akal untuk menghilangkan kebosanannya itu. Tolong! Tolong! Ada serigala! Tolong! Serigala menyerang biri-biri! Jeritan Mamat itu dapat didengari oleh sekumpulan peladang yang sedang bercucuk tanam tidak jauh dari padang rumput itu. Peladang itu bergegas ke tempat Mamat untuk membantunya. Ha! 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 Kamu semua sudah kena tipu. Ha, ha, ha. Aku berhasil menipu kalian, kata Mamat dengan ketawanya. Cis, Mamat. Kamu sudah mempermainkan kami. Marah peladang-peladang itu sambil berlalu pergi menuju ladang mereka. Mamat berasa terhibur dengan kejadian itu. Dia berhasrat untuk mengulangi lagi perbuatannya. Selang beberapa hari, Mamat mengulangi lagi perbuatannya menipu orang kampung. Timur rasa seronok apabila setiap kali dia mengulanginya. Perbuatan Mamat membuat onar di kampung itu telah tersebar luas. Nasihat orang kampung tidak dipedulikannya. Lama kelamaan, orang kampung mulai kesal dengan tingkah lakunya. Mereka tidak lagi pedulikan perbuatan Mamat. Pada suatu hari, ketika Mamat sedang termenung, tiba-tiba, semua biri-biri peliharaannya berlari dalam ketakutan. Mamat terkejut melihat sekawanan serigala yang sedang mengejar biri-birinya. Tolong! Tolong! Ada serigala! Tolong! Selamatkan biri-biriku! Mamat menjerit berulang kali. Tapi, semuanya sia-sia. Beberapa ekor biri-birinya mati diterkam oleh kawanan serigala itu. Kemudian, serigala itu pergi meninggalkan Mamat dan bangkai biri-biri yang tinggal setelah kekenyangannya. Semua yang terkejut dan ketakutan itu menangis tersedu-sedu. Dia sedar akan kesilapannya telah menyebabkan orang kampung tidak datang menolongnya. Akibatnya, biri-birinya telah menjadi santapan kepada serigala. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita ini adalah jangan suka berkata bohong, nanti orang tidak akan percaya kata-kata kita. Sekian, terima kasih. Semoga memberi manfaat untuk semua.